Saya pergi, tak ada muka surat yang saya punya ni. Saya tak sempat nak taruh muka surat. Kemudian kita pergi, tuan-tuan, iman, saya telah langkau tu sebenarnya. Ma'ruf dan mungkar adalah depan-depan tu, tuan-tuan. Ma'ruf dan mungkar. Tuan-tuan sekalian, saya tajuk saya ma'ruf pencegahan mungkar. Saya beritahu ustaz kita, saya kata kalau nak sebut mungkar, kena sebut ma'ruf. Sebab mungkar ni tidak akan sempurna kemungkaran itu tanpa kita sebut mungkar, tanpa kita gandingkan dengan ma'ruf sebagaimana saya sebut tadi. Tuan-tuan sekalian, apa dia ma'ruf atau amar ma'ruf dan nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dua perkara yang berlainan dan berbeza. Namun ia disebut bergandingan dan beriringan kerana kedua-duanya berjalan serentak. Kalau ma'ruf berjalan, maka mungkar tiada. Sebaliknya, kalau mungkar ada, ma'ruf tiada. Kerana itu, walaupun sebut mungkar saja, ma'ruf akan terungkap sama. Di sini saya bawa beberapa ayat Al-Quran, Al-Karim, untuk melihatkan amar ma'ruf nahi mungkar ini suatu kewajipan yang perlu dilakukan oleh kita semua sebagai umat Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukminin dan mukminat, setengah mereka dan antara setengah saling suruh menyuruh untuk melakukan ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan mungkar. Karena itu, tuan-tuan, amar ma'ruf nahi mungkar ini, kalau kita melihat, ia merupakan suatu perkara yang perlu dilakukan dan ditegakkan di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah, di antara misi-misi yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul ialah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini, tuan-tuan, kita melihat perkara yang sering kita sebut. Yang sering kita sebut dan sering kita tengok dalam masyarakat kita, kalau sekiranya ma'ruf tu tidak berjalan, mungkar mengambil tempat. Kalau sekiranya ma'ruf berjalan, mungkar akan hilang. Karena itulah, tuan-tuan, gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita ialah kerana ma'rufnya lemah, amar ma'rufnya lemah. Dan saya ingin sebut, tuan-tuan, ada orang apabila sebut amar ma'ruf nahi mungkar, dia nampak pejabat agama, tangkap khulwat. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ialah wazifah, tanggungjawab negara, polis, pencegah rasuah, sekarang ni nama lain lagi. Semua itu, orang tak nampak polis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang dia nampak pejabat agama sebab ini tangkap khulwat. Bagi orang mungkar tu khulwat aja. Sebenarnya, tuan-tuan, saya rasa inilah di antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu betulkan balik apa dia ma'ruf dan apa mungkar. Di sini saya bawa sikit, tuan-tuan. Ma'ruf menurut syarak ialah setiap i'tiqad, amalan, perbuatan atau isyarat yang diperakui oleh asy-syari'ul hakim dan diperintahkan sama ada wajib ataupun sunat. Diperintahkan oleh Allah. Apa-apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma'ruf. Tauhid, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, beriman dengan para rasul, hari kiamat, syurga, neraka dan seumpamanya adalah ma'ruf. Solat, zakat, haji, sedekah tergolong dalam ma'ruf. Mengucapkan dan benar memerintahkan supaya kewajipan yang ditentukan adalah ma'ruf. Secara ringkasnya, ma'ruf adalah al-khair, benda-benda yang baik. Itulah ma'ruf. Karena itu, tuan-tuan, ya, ma'ruf ni banyak. Manakala mungkar pula ialah setiap i'tiqad, amalan, perbuatan, kata-kata atau isyarat yang ditegak oleh syarak atau oleh asy-syari'ul hakim. Seperti syirik terhadap Allah, minum arak, zina, judi, curi adalah mungkar. Mencela, mencaci, mengumpat saksi palsu juga adalah mungkar. Dan apa-apa jua yang ditegak oleh syarak adalah mungkar. Karena itu, tuan-tuan, jadi kita boleh memahami ma'ruf adalah semua perkara yang diperintah oleh syarak untuk kita lakukan, dan mungkar adalah semua perkara
yang ditegak oleh syarak dari kita melakukannya. Termasuklah bom berani mati itu. Ha, mungkar juga lah tu sebagaimana Ustaz sebut tadi.